Untuk jalur Ambon kilometer 25.200, untuk jalur Bandungnya untuk kedalaman kurang lebih 1 meter, untuk panjangnya kurang lebih 1 km. Demikian kemudian terpantau dari samping gerbang Ampera 1. Untuk terowongan yang arah Tanjung Priok, sementara lalin yang dari tol Cikampek ditutup total diarahkan arah Semanggi. Upaya telah dilaksanakan dengan cara memompa air. Demikian yang dapat kami laporkan dari terowongan Interchange Cawang. Selamat pagi. Selamat pagi, Komandan. Dilaporkan dari Jalan Pondok Gede, depan Blumet. Dilaporkan ketinggian air kurang lebih 1 meter. Untuk lalin tidak bisa dilintasi. Mengingat ketinggian tidak bisa untuk kendaraan lewat. Demikian dilaporkan dari Jalan Pondok Gede, depan Blumet, Hek, Jakarta Timur. Terima kasih.